di game yang pertama. Ya, itu dia kemenangan mudah. 11-3 Joel King menewaskan FC Basangkari di game yang pertama. Tekanan yang cukup hebat diberikan oleh Joel King. Kita dapat lihat bagaimana tulang pemisah yang sangat luas antara kedua-dua pemain ini. Tapi kita mahu melihat FC Basangkari bangkit di game yang kedua nanti. Dan saya yakin FC Basangkari mampu meraih kemenangan di game yang kedua. Tetapi dengan syarat dia perlu cepat membaca pukulan-pukulan kencang dan mengelirukan daripada Joel King. Dia tewas mudah di game yang pertama, 3-11 pada pemain keempat dunia ini yang memasang impian untuk meraih kejuaraan acara cantik permainan FC Basangkari. Untuk berikannya kemenangan 11-9. Okey, jadi kedudukan seimbang sekarang ini. FC Basangkari berjaya untuk menyerap segala tekanan dan dia kini perlu lebih fokus di game yang ketiga. Kerana saya pasti Joel King juga memiliki strategi untuk meraih kemenangan di game yang berikutnya. Setakat ini kedua-dua pemain mempamerkan aksi yang cukup baik di game yang kedua tadi, dengan kedua-dua pemain ini saling kejar-mengejar kedudukan mata mereka. Walaupun ada jurang pemisah antara kedua-dua pemain ini, tetapi FC Basangkari berjaya menyerap segala tekanan. Apatah lagi Joel King dilihat sebagai bangkit sekarang ini sehingga ke mata akhir di game yang ketiga. Joel King bakal menutup game yang ketiga ini dengan kemenangan. Itu dia, 10-7 akhirnya. Kemenangan berpihak kepada pemain utama New Zealand ini, Joel King, dengan kemenangan 11-7 di game yang ketiga. Jadi ada satu game saja lagi untuk pertarungan ini, peringkat 16 terbaik. Apakah FC Basangkari mampu untuk bangkit memenangi game yang keempat, seterusnya mengheret perlawanan ke game penentuan? Tapi dengan prestasi yang semakin meningkat ditunjukkan Joel King, kita lihat bagaimana tadi pada ketika dia ketinggalan 3-7 pada satu ketika di game yang ketiga, dia mampu bangkit menyamakan kedudukan dan kemudiannya memenangi game yang ketiga dengan kemenangan 11-7. Oh, nyata pengalaman menjadi pemisah di antara kedua-dua pemain ini. Jadi kita sebenarnya ada impian untuk melihat FC Basangkari mara ke peringkat suku akhir. Ini adalah merupakan penampilan pertama beliau di New Delhi. Oh, itu dia. Mata kemenangan untuk
Joel Kim meneraskan SC Basangani dalam aksi mendebarkan 4 set. Dia menang 3-1 untuk mara ke peringkat suku akhir. Jadi kita kembali semula bersama rakan sukan Intan Nursaina Fazilawati.